Harapan pada grup ni ataupun kepada bukan kata dia saja dan orang-orang lain lagi untuk tahun masa-masa akan datang. Okey, memangnya kita buat ni lebih untuk mempromosikan. Jadi apabila orang melihat, orang menyokong, ya, dan juga mungkin boleh datang ke YMCA di mana kita membuatkan latihan, ya, dan juga kita diberikan peluang kalau sesiapa, ya, kita buka peluang kepada yang lain jika berminat. Ya, kita memang harap sangat kalau dia boleh bersama-sama, ya, di masa akan datang boleh cuba kalau rajin macam kami, ya, untuk apa ni, beat the drum, memang boleh cuba. Dan harapkan semua ibu bapa akan wujud kesedaran di mana jika mereka mempunyai anak pekak, ya, mereka janganlah begitu negatif sangat. Be more open minded, berilah peluang kepada anak ini, ya, untuk menceburkan diri dalam bidang apa sekalipun, seperti di sini, seperti kami, ya, janganlah macam terlampau negatif sangat. Ya, memang kita tahu apabila kita tidak boleh mendengar lagu tu, ya, memang cabaran tu banyak. Tapi kita ingin mempertingkatkan dan kita ingin memperbaiki. Jadi kita terpaksalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, mungkin kalau ada satu untuk program tahun depan, mungkin nak wujudkan teater pula. Untuk, adakah anda berminat untuk berlakon dalam teater akan datang? Sebab tak pernah lagi dalam Malaysia mewujudkan teater untuk orang pekak dan bisu. Dekat sekarang ni, kami memang bercita-cita memang untuk melibatkan diri, kan, dalam event. But pada kali ini adalah sambutan anniversary ke-15 tahun. Jadi bila kita dijemput dan diberikan peluang pada kali ini, ya, tapi ialah masa pandemik ni agak sukar, kan. Tapi kita harapkan pandemik ni habis. Ya, dan memang banyak program yang boleh kita boleh masuk. Ya, dan kita juga harap satu ketika nanti kita boleh keluar, ya, ke maybe interstate ataupun ke luar negara, dan kita boleh berinteraksi dengan warga pekak dari negara lain untuk bertukar-tukar kebudayaan dan juga apa-apa jua seni. Okey, last soalan, eh. Okey, mungkin perlu tidak untuk family dan juga sekolah untuk bahasa isyarat ini bukan diwajibkan, tapi mereka perlu tahu supaya mereka bersama-sama dengan orang bisu ini supaya dapat beramah mesra tidak seperti orang asing. Memang setuju dan diperakui betul sangat, ya, sebab kami memang mengharapkan adanya peluang sebegini, ya, di mana boleh ditambahkan ataupun dibukakan peluang kepada, kalau boleh diintegrasikan kami dalam masyarakat. Bila masyarakat boleh melihat kami menggunakan bahasa isyarat, mungkin mereka lebih berminat untuk mempelajari bahasa isyarat dan boleh membantu kami dengan lebih baik lagi. Sebab bila dia dah tahu bahasa isyarat, kami boleh diintegrasikan dalam masyarakat, ya, tanpa apa-apa masalah dan lebih senang. Okey, terima kasih. Sama. We'll be right back.